Gini, Pak. Ini Pak Gubernurnya. Ini Pak Gubernur. Apa? Baru sampai. Tadi di belakang makan cendol, Pak. Ada. Iya, bersama warga tadi, Pak, di belakang. Oh, gitu. Saya menanyakan, saya lupa daerah ini apa namanya, Pak, gitu. Nah, itu. Ini daerah apa? Masa nggak tahu, Pak? Ya, makanya saya nanya. Tuh, lihat, Pak. Dia pemimpin daerah sini. Tapi dia nggak tahu nama jalan sini. Pak Gubernur yang punya wilayah. Ya. Kok nama jalan sendiri nggak tahu gimana ini? Iya, Pak. Tadinya saya tanya, ini jalan apa? Jalan terbaik untuk kita. Katanya gitu. Jalan lingkungan ini namanya jalan apa? Jalan di sini banyak yang rusak, ya Pak. Ya? Banyak genangan dengan air. Bagaimana? Kacau. Kok, apa di? Gara-gara Bapak. Kacau. Tapi Bapak lihat kan bahwa saya sedang memperbaiki jalan-jalan yang rusak-rusak ini, Pak. Mana, Pak? Mana, Pak? Nah, buktinya di, yang di sebelah sana, Pak. Di sebelah sana. Sebelah sana. Dari kemarin-kemarin Bapak bilang ini mau dibenerin, nggak ada loh buktinya, loh, Pak. Sabar, sabar. Abis ini nanti saya bilang sama orang properti, ganti aja nih. Pak Presiden, kamu mau bilang kalau kami adalah korban dari jalan-jalanan bolong ini. Nah. Orang tua kami meninggal gara-gara jalan yang rusak ini, Pak. Itu. Bagaimana, Pak Gubernur ini? Iya, Pak. Waktu itu memang kan waktu Bapak ibunya meninggal kan saya belum jadi gubernur. Oke. Jadi saya kasih sama Pak. Udah. Udah, Pak. Udah. Udah. Gubernur gimana kok ngeles terus? Emang Pak sebetulnya saya agak lemah di matematika. Beda. Beda. Itu les. Lah, elah. Ya, Pak. Ya emang selalu gitu, Pak. Oh, gitu ya. Selalu menghindar dari tanggung jawab, Pak. Orang tua kami meninggal. Waktu dia masih menjabat di periode pertama, dia sekarang mau mencalonkan lagi, Pak. Ya saya mohon bantuan dari pemerintah pusat, Pak, mungkin bisa membantu kami di sini. Ah, kan budgetnya pasti ada dong, Pak. Ada, anggaran setiap tahun sudah dianggarkan. Tiap gubernur berapa triliun. Lalu kemana anggaran itu, Pak? Kemana kan anggaran itu? Ada, Pak, cuman saya mengeluarkannya itu harus saya lihat dulu ini penting atau enggak. Oh gitu. Kebetulan ini istri saya ini kan memang... Semuanya mau diistri namanya. Ini semua mau dianggap istri sama. Oh gitu. Iya, Pak. Bagaimana tanggung jawab Pak Gubernur terhadap rakyatnya? Baik, Pak. Saya akan memberikan. Alah, janji-janji terus dia, Pak. Janji, betul, Pak. Pulangkan saja, Pak. Ya.